sejak kapan Kang ini Kang? Sejak tanggal 26 Juni sih berdirinya, tepatnya 26 Juni. Tahun 2016. Itu sih resminya juga. Tapi sebelumnya sih kita biasanya juga nyelamatin juga yang di jalanan juga. Minimal kasih makan lah yang di jalanan. Kenapa Kang memelihara anjing liarnya, kenapa Kang? Terlantar ini Kang. Gimana ya? Oleh karena kan anjing pribadi kami yang di rumah itu kayaknya lebih terawat lah daripada yang di luar. Jadi mungkin berbagi rasa kali menurut saya sih. Kang, kalau makanannya berapa nih Kang? Per hari berapa? Itu ayam itu ya? Ini ayam, tulang ayam aja. Kalau kebetulan ada rezeki lebih, kita beliin daging yang benar-benar daging ayam. Kalau yang kebetulan dari biasa ya kami kasih tulangan ayam. Berapa kilo itu gitu? Per kilo kami dapat langganan murah di depan situ sekitar 8.500 lah per kilonya. Per kilonya daging tulang-tulang itu ya. Ayam, Sementara mereka per hari menghabiskan sekitar 3 kilo tulangan ayam. 3 kilo. Nasi sekitar 4 kilo per hari. Kami nggak pernah ngitung ya berapa biaya operasional per bulannya ya. Tapi yang jelas ya per hari mereka 3 kilogram ayam, terus 4 kilogram atau nasi. Belum lagi kita mandiin segala macam, kalaupun ada yang sakit segala macam, vaksin segala macam. Jadi kami nggak pernah menghitung biaya. Cincin nikah sudah kejual juga. Untuk apa itu? Buat biaya mereka ini. Mengorbankan sampai cincin nikah ini. Iya, cincin nikah sampai sama laptop buat kerja freelance di rumah juga kejual juga.